Pelandan-pelandan. Press release ungkap kasus 365 curas yang telah meresahkan masyarakat, yakni kejadian pada tanggal 27 hari Senin siang pukul 14.30 siang bolong, di mana pelaku dengan senjata api yang telah viral masuk di salah satu agen toko di wilayah Cilacap dengan cara memaksa korban untuk membuka laci, kemudian menyeret korban atau pemilik tuan rumah bernama Nasikun untuk keluar, dipukul oleh pelaku dan ditembak lututnya. Pelaku masuk lagi ke rumah korban untuk ngambil uang berikut DVR CCTV untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu pelaku keluar, ada masyarakat yang berusaha menolong atas nama Gunawan, ditembak lagi oleh pelaku, terkena lututnya. Jadi korban kena ditembak, kena tumitnya, kemudian Gunawan ditembak oleh pelaku ini, kena lututnya, yang satu tumit, yang satu lutut. Mereka itu tidak acak. Jadi perencanaan perampokan atau perampasan ini dilakukan 10 hari sebelumnya. Sugiono itu dengan TKP dekat, di rumah bibinya itu dia sudah menggambar dengan buang. Jadi buang itu yang kasih gundul, gundal gandul ini tukang gambar. Jadi mereka adalah tukang gambar pada saat 10 hari pelaksanaan. Jadi kalau tanggal 27, 10 hari sebelumnya dia sudah gambar, direncanakan dia. Jadi buang ini, mereka semuanya adalah pelaku kambuhan. Giono itu sudah lepas dari lapas Bekasi 2002. Iwan juga begitu, pelaku. Dua-duanya eksekutor. Khusus buang itu tukang gambar. Dan kemarin dia tidak pernah melakukan action itu. Dan kemarin dia ikut action, si buangnya, tukang gambar. Jadi 10 hari sebelumnya dia dilakukan penggambaran untuk melakukan apa ini, perampokan di wilayah Cilacap. Oke. Saudara Sugiono, 2. Jadi ada 4 SNP-nya yang kita amankan. Nah ini. Izin Bapak. Proyektil yang di TKP yang kita ambil oleh Inavis dan dilaporkan terkait dengan alur, ada yang ditumpuk korban maupun di rekoset. Korban saat ini kita cek sudah mulai sembuh. Kamu sudah pernah melakukan kejahatan ini berapa kali, Giono? Siap, sudah pernah. Berapa kali? 2012. 2012. Terus? Setelah kemarin 2008. 2008. Okay. Kenapa itu kamu tembak itu korban maupun yang nolong? Saya refleks karena lihat korban itu menuduk si Iwan, Pak. Refleks apa kau sengaja itu tembak itu? Enggak, Pak. Itu saya lihat Iwan disikap, dibanting oleh korban itu. Mau merebut senjatanya Iwan, jadi saya lari dari itu. Jadi kau tembaknya sengaja? Atau untuk nakutin? Nakutkan, dia enggak akan saya tembak, Pak. Terus Gunawan siapa yang nembak? Iwan, Pak. Iwan, mana Iwan? Kenapa kau tembak itu Gunawan pada saat mau nolong? Jadi waktu itu Pak, bukan saya sendiri, kami udah mau berangkat pulang, keluar dari rumah, saya ditubruk sama yang tuan rumah seperti ini. Tangan ini udah gak bisa bergerak, jatuhlah di depan rumah, pas tepatnya di jalan,
saya mau melepaskan diri dari apa kapan itu si tuan rumah itu senjata meledak. Senjata meledak. Senjata meledak atau sengaja kamu tembak? Tidak sengaja. Pokoknya saya melepaskan diri. Karena saya sudah diingat. Kamu pakai alasan lagi. Jadi kalau meledak kamu mungkin kena. Sekarang saya tanya, kamu tahu enggak kalau itu kena korban? Saat itu enggak tahu saya, Pak. Karena saya enggak ini, pas jatuh lah, saya melepaskan diri, itu kejam. Kamu ngancam ke mereka, ke masyarakat, dengan tiara? Kameranya jangan tinggi. Ya, suruh minggir gitu, Pak. Maksudnya jangan deket. Suruh minggir sama ngancam, beda dulu. Aku takutin, apa kata-katamu kepada masyarakat pada saat kamu ngorong? Pikir. Jadi pertama mereka masuk melakukan penembakan dua kali di dalam rumah. Dua kali di dalam rumah, kemudian sama korbannya Sirup itu melawan. Dan dilakukan penembakan seperti yang disampaikan Bapak Kapolda kena lutut. Kemudian Gunawan datang lagi membantu ditembak di tumit. Dan mereka kabur. Dan mereka kabur ternyata belum bawa uang. Belum bawa uang. Kemudian kembali lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam mengambil uang kresek yang dilaporkan oleh Nasirun ini 100 juta. Dan mengambil DPD CCTV. Kemudian mereka melepaskan tembakan satu kali lagi untuk mengalau masyarakat. Yang tadi disampaikan minggir sambil nembak dar. Dan kita diketemukan proyektil, dua proyektil dari korban. Dua proyektil yang ditembakkan di dalam rumah dan satu proyektil ditembakkan di luar itu kita tidak ketemu. Kemudian kita bawa proyektil tersebut ke laboratorium forensik dan dari laboratorium forensik menyatakan bahwa alur senjata yang ditembakkan tidak ada dan kita yakinin ini adalah senjata rakitan. Bareng mas. Terus. Oke. Baik, yuk. Go. Bisa eksekusi tanda-tandung ini ketiganya. Boleh mandi balik benda ya. Terima kasih.